ada seorang ibu itu ahli ta'lim, itu cinta sekali dengan ta'lim. Sampai keadaan beliau terkena penyakit yang luar biasa, kakinya sudah enggak bisa bergerak lagi, keadaan sudah lumpuh. Maka beliau meminta suaminya untuk menggendongnya menghadiri ta'lim. Dan suaminya juga luar biasa, gendong, berangkat. Satu ketika, dihukumi oleh dokter, dia sudah enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi tiba-tiba, ada sesuatu yang terjadi luar biasa indah. Si ibu itu, yang ada di kamar dan seterusnya, tiba-tiba mengagetkan semua yang ada di rumah pada saat itu. Ketika datang ke ruangan tengah dengan pakaian yang luar biasa bagusnya, digenggam tangan suaminya begini dan minta pada anaknya, tolong buatkan susu. Dibikinkan susu pada saat itu, belum hilang kagetnya diminum, tolong bacakan Quran, mama ingin dengar. Begitu kedua anaknya baca Quran, ibunya tenang sampai tak terasa ikatannya, pegangannya sudah sedemikian kuat. Ketika dilihat ternyata tangannya sudah kaku, meninggal. Rasaka 'ali 'ali.